Oke, kawan-kawan, selamat pagi. Ketemu lagi di channel kita. Kali ini kita akan coba cek jerat kecil dan jerat babi hutan lagi bersama Golon Mura. Audit Mura sudah duluan buat ombak. Di belakang ada Bini masih siap. Nah, itu kita akan coba cek hari ini. Kebetulan sudah jerat babi hutan 2 minggu tidak kita cek karena kemarin kita kesini airnya besar, jadi kita tidak cek jerat babi hutan. Kalau jerat kecil kalau tidak salah sekitar 6 hari tidak kita cek. Mudah-mudahan hari ini nyangkut. Kita ketemu lagi nanti di lokasi jeratnya. Gimana? Hari ini semoga kita punya berani punya berkat. Ya, silakan duluan. Ini arah masuk ke pondok. Kemarin kita tebas ke pisau, jadi sekarang motor sudah bisa masuk ke pondok. Nah, ini dekat pondok kawan-kawan. Jadi malam tadi saya tembak kancil di sini. Pas dekat pondok, jadi kita tidak jauh berburunya. Nah, sini kawan-kawan. Tidak salah ya di sini. Malam tadi saya senter di kancilnya di situ. Nah, di sini langsung pulang. Nah, oke. Sekitar 20 meter dari pondok malam. Ini anak ulin, pohon ulin. Masih kecil. Oke, kawan-kawan, kita ketemu di jerat nanti. Mudah-mudahan tidak jong lagi perjalanan kita hari ini. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Kita ketemu di jeratnya nanti. Kita hari ini jong lagi, padahal babi hutannya ada, tapi kayaknya babi ini sangat pintar sekali, jadi jeratnya dihindari. Ini bekasnya baru pagi tadi, ini bekas babi hutannya, di situ ada jerat, nah itu, nah itu talinya, tapi dia tidak masuk juga, di sana juga ada jerat.
karena corannya kelihatan dari sini, dia malah kayak sini. Hancur. Tidak apa-apa, mungkin masih belum rezeki kita. Kita pulang dengan membawa lelah. Tapi tidak apa-apa, yang penting kawan-kawan bisa terhibur. Terima kasih. Tempat tombak. Jadi kalau tidak salah ada dua ekor di hutan, satunya besar, satunya kecil. Kayaknya ibu sama anaknya. Nah, ini ada bekas juga, cuma ini lama. Sekitar seminggu yang lalu. Jadi kemarin di situ kita buat jerat. Karena dia sering lewat jalur air pinggir sungai ini, jalan kita. Jadi dia hindari jeratnya lewat sini. Nah, jalan kita lalu lalang. Jadi kita inisiatif buat satu di sini jerat. Nah, untuk kawan-kawan yang cari ikan di sini hati-hati. Karena ini tidak kelihatan. Nah, ini jalan babi hutan hindari jerat kita. Jadi kita buat satu di sini. Itu talinya kita tutup pakai pasir biar sama seperti pasir yang lain. Nah, talinya kita tutup pakai daun. Nah, itu jorannya di atas. Oke. Iya, hadir ini. Ada keburu danung. Luar biasa lelahnya, tapi tidak apa-apa. Kita tetap semangat. Ya, cek jarak hutannya. Tadi kita berempat, ada Golon sama istri, kita suruh tunggu di tempat lokasi jerat kecil. Jadi kita semua audit yang cek jerat babi hutannya. Ternyata jong juga. Kita tidak tahu yang jerat kecil karena Golon sama istri yang kita suruh cek. Oke, terima kasih. Kita ketemu nanti di pondok. Bye.